Ukraina meledakkan tank-tank Rusia di pinggiran kota Kiev, memaksa mereka mundur. Nitra, я удар, слушаю тебя. Удар я Нитра. Шестой полк почти потерял. Что? Шестой полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонн. Badan Intelijen Pertahanan Ukraina mengatakan, kerugian signifikan pada personel dan peralatan militer Ukraina disebabkan oleh serangan resimen tank Rusia di desa Skibin di pinggiran timur Kiev. Mereka merilis sebuah video serangan terhadap tentara Ukraina pada hari Kamis. Rekaman menunjukkan konvoi besar tank Rusia di Skibin dibombardir oleh pasukan bertahan menggunakan serangan drone Bayraktar TB2 buatan Turki. Konvoi kemudian bergerak ke arah yang berlawanan dengan Kiev karena asap terlihat membumbung dari sejumlah tank yang rusak. Dinas Intelijen mengatakan serangan itu menyebabkan mundurnya pasukan Rusia dan seorang kolonel Rusia dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Bagaimana menurut kalian serangan ini? Baku hantam di kolom komentar.